Petugas Badan Nasional Narkotika Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menggelar razia narkoba dadakan dilaksanakan pada malam hari di 3 blok rumah tahanan warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Warung Kiara, melibatkan unsur kepolisian dan TNI, serta keamanan dari pemerintah kecamatan Warung Kiara dan Cikembar. Selain razia narkoba dan barang terlarang, juga dilakukan tes urin terhadap 16 tahanan. Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bakti Permasyarakatan ke-58. Kalapas Warung Kiara Ahmad Tohari mengatakan, dari hasil razia ini tidak ditemukan narkoba dan barang terlarang yang berasal dari luar lapas. Namun dalam razia ditemukan benda tajam rakitan yang dibuat oleh warga binaan yang nantinya akan dilakukan pendalaman hukum oleh petugas lapas. Adapun hasil tes urin terhadap warga binaan semuanya negatif. Kita lihat untuk hasilnya, yang menjadi perhatian adalah ini bekas sendok yang ditajamkan. Nanti mungkin perlu adanya pendalaman kegunaannya dan sebagainya, kenapa. Kemudian dari hasil tes urin secara acak yang dilakukan oleh BNNK Kabupaten Sukabumi, diambil dari 1.000, diambil 16 Pak ya. Diambil 16, langsung dites, hasilnya negatif itu Pak ya. Negatif. Sementara itu, Kasir Rehabilitasi BNNK Sukabumi, Bambang Sutejo mengatakan, agar warga binaan lapas bebas dari narkoba, petugas BNN laksanakan razia mendadak secara acak tanpa penentuan jadwal terhadap warga binaan, sehingga lapas Warung Kiara bersih dari narkoba. Dalam razia dan tes urin ini, tidak ditemukan narkoba dan hasil tes urin negatif. Ini mengindikasikan bahwa mereka yakin bahwa BPP, warga binaan permasyarakatan bersih dari narkoba. Terbukti dengan hasil yang kita ambil secara acak dari 3 blok, kita ambil sampel 16 orang, hasilnya semuanya negatif. Pihak BNNK dan Lapas Kelas 2B Warung Kiara terus bertekad memerangi bahaya narkoba, terutama yang berada di lingkup lapas harus bersih dari narkoba. Bila mana ada ditemukan narkoba maupun hasil tes urin positif, pihak BNN bersama petugas lapas akan melakukan tindakan hukum. Dari Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika.